PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman bertekad akan terus tekan angka kemiskinan dengan menyalurkan program Kartu Keluarga Sejahtera yang lebih dikenal dengan Kartu Kombo diharapkan mampu meminimalisir serta menekan jumlah warga tidak mampu. Jumlah keluarga penerima manfaat BPNT di Desa Pagaran sebanyak 223. Salah satu kegiatan kunjungan kerja PLT Bupati di Kecamatan Pagelaran, sosialisasi sekaligus membagikan kartu kombo secara simbolis kepada keluarga penerima manfaat bantuan penerima non-tunai warga di tiga desa bertempat di Aula Desa Pagelaran pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019. Sebanyak 813 KPM menerima BPNT berupa kartu kombo yang dapat ditukarkan dengan beras dan telur di agen e-warung yang sudah ditunjuk pihak bank dan diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup warga masyarakat. Oke, saya perasaan Bapak Ibu, insya Allah kartu kombo ya terbaris dipasangkan ke Bapak Ibu anutos terdaftar ya. Insya Allah kartu kombo iya mungkin manfaatnya tiasa digesek sesuai kebutuhan ibu bapak bade bias mangga bade mau mangga sesuai kebutuhan. Informasi dari pihak Bank BRI mengenai jumlah KPM yakni Desa Pagelaran berjumlah 223, Desa Sinangkerta 326 serta Desa Padamaju 264.